Halo sponsor, selamat datang di Kabupaten Sambas. Terima kasih. Saya dan teman-teman senang sekali di sekolah. Kami mendapatkan toilet dan sarana cuci tangan yang bagus. Sebelum dibangunnya toilet dan sarana cuci tangan, saya dan teman-teman dilibatkan dalam mendesain bangunnya dengan cara menggambarkan toilet dan sarana cuci tangan impian kami. Di desa kami memiliki perpustakaan desa, akan tetapi tidak tertata dengan baik, sehingga buku-buku yang di dalamnya menjadi berdebu dan rusak. Akan tetapi, dengan diadakannya pelatihan oleh Wahana Visi Indonesia mengenai manajemen perpustakaan, sekarang buku-buku yang ada di perpustakaan sudah tertata dengan rapi. Buku-buku yang dulunya juga berdebu dan rusak, kini menjadi lebih bagus. Dan desa juga sudah menganggarkan untuk pengadaan buku. Dan kami menjadi bersemangat untuk pergi membaca dan menyelesaikan tugas ke perpustakaan desa. Terima kasih. Perubahan juga terjadi pada siswa. Dulu mereka kurang menghormati guru, melakukan perundungan dan berkata kasar. Sekarang tidak pernah lagi. Mereka sudah menghargai diri sesama, dan lewat tiga karakter sekolah hijau: harmoni diri, harmoni sesama, dan harmoni alam. Mereka juga mencintai lingkungannya. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak setiap tahunnya semakin meningkat. Hal inilah yang membuat hati saya tergerak untuk menjadi relawan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak. Dengan harapan bisa melihat perempuan dan anak-anak yang rentan tersenyum kembali dan memutuskan jejaring-jejaring yang bisa memicu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tentunya juga dengan pendampingan dari Wahana Visi Indonesia. Akses transportasi yang sangat terbatas, keterbatasan anak-anak menikmati fasilitas pendidikan, minimnya kualitas proses belajar mengajar, banyaknya masalah kesehatan seperti akses air bersih, sanitasi, kualitas layanan posyandu, sampai dengan angka HIV dan AIDS yang tinggi. Di bidang ekonomi, situasinya masyarakat masih memiliki keterbatasan mata pencaharian serta belum tersedianya kelompok-kelompok tani yang memiliki pengorganisasian kelompok yang teratur. Kita bersyukur program pendampingan dapat dimulai sesuai harapan dan masyarakat dampingan saat itu mulai menyatukan hati dan tekad untuk berjalan bersama. Sampai jumpa lagi di Kabupaten Sambas. Terima kasih sponsor. Terima kasih sponsor.